Modalnya ini ya 13.000 sama bumbu-bumbu mah yang tadi istri. Bumbu-bumbu mah yang ada di dapur aja ini mah bumbu-bumbunya. Berarti cuma Royco satu bungkus gope tambah 1.500, 15.000 ini jadi 160.000. Saya nyaman enggak usah di center lo ininya aja. Gak penting ya? Ya, enggak penting saya nyaman. Nanti aja dilihat dulu videonya. Nah, ini satu gayung untuk ukuran tepung tapioka 1 kilo. Satu gayung. Bukan bikin cendol ya, bukan. Bukan bikin cendol ya. Bukan. Nanti aja dilihat dulu videonya. Nanti ini, ya. Ini jadinya untungnya banyak. Nah, ini. Yang air satu gini. Untungnya. Iya. Ini jadi 160.000 bang segini. Cuma air segitu doang. Air satu gayung ini 160.000. Oh, benar-benar cepat kaya ini ya kalau jualan ini ya. Ih, masa abang nggak lihat saya kaya? Tuh bang, kaya apa? Nah, ini bang. Ini satunya seperempat lah, orang penonton juga udah tahu ya kan? Ini apa bang yang dituang bang? Mana? Tepung apa? Ini tepung tapioka bang. Tepung tapioka tuh. Apinya yang merek apa ini? Apa yang mana? Ini mah yang bagus. Yang bagus. Iya, ini mah belinya di sana jauh bang. Berapa sekilonya? Sekilonya mah cuma 13.000 pak. Gak harus jual warisan juga kali. Hahaha. Bikinnya mah gini doang tuh, orang mah kereta center pangku. Ya kan? Abang diem kalau saya lagi jelasin. Saya nyaman nggak usah di center lo ininya aja. Gak penting ya? Ya nggak penting saya nyaman. Bawang putih dong. Nah ini bawang putih bubuk bang. Warnanya kuning. Belinya di dekat Sungai Amazon sana. Jauh amat. Iya, warung jambu sini. Oh Ciliwung bang. Ciliwung tuh satu ya bang ya. Keluar baru keluar bumbu satu. Satunya lagi ini bang nih. Apa itu bang? Tuh tahu kan gambar petek? Petek. Oh, nih mana petetnya pak? Petetnya mah udah ini udah jadi racikan di sini. Tuh tinggal tumpahin doang. Satu bungkus gini doang. Udah bikinnya mah mudah, simpel. Terusan. Nih pakai garam ya bang. Garamnya mah dicomot aja bang, dikit aja. Namanya tutorial ya kan? Tuh seginilah cukup tuh, segini aja 2 sendok makan lah. Pakai garam bata bisa nggak? Apa? Garam bata. Apa? Garam bata bisa, yang kota-kota gitu. Abang ngomongnya ini lah. garam bata ya. Oh bisa nggak? Ya bisa, pakai garam apa aja. Nah ini nih, ininya jangan banyak-banyak pak. Nah ini sasak pak, cerdaskan bangsa nih. Nah ini jangan banyak-banyak ininya, nanti kalau banyak-banyak kita cerdasnya lambat. Ini segini aja ada. Banget. Ih bikin ini mah cepet bang, nggak harus makan waktu lama dagangan ini mah. Ini mah cuma taruhlah kalau saya sih udah biasa 10 menit. Gak tahu orang-orang mah, saya emang nggak tahu bisa 1 jam mungkin bikin kayak gini doang. Kalau saya mah ya udah ahlinya bang, udah bidangnya saya mah bang. Tuh berapa nih modalnya? Modalnya ini ya 13.000 sama bumbu-bumbu mah yang main tadi istri. Bumbu-bumbu mah yang ada di dapur aja ini mah bumbu-bumbunya. Cuma Royco satu bungkus gope tambah 1.500, 15.000 ini jadi 160.000. Itu kalau 15.000. Coba bayangin kalau satu kontainer berapa tuh? Bisa jutaan. 270 triliun. 270 triliun ya. Iya. Iya namanya rezeki mah bang, ya. Oh. Iya kalau namanya rezeki mah 207 triliun mah datang sendiri enggak. Cuma dari bang kayak gini dong, bisa jadi 270 triliun. Ya bisa asalkan habisnya satu kontainer. Bisa pakai kontaineran gitu loh. Kontaineran ya dikirim ke Jepang ya bang? Ya dikirim kemana aja asal mau aja. Abang mah enggak usah ngomong kalau kata saya mah.
Nah itu apa itu? Iya buat campuran. Minum. Oh kira-kira mau buat campur cendol. Nih cendol lartala. Dan cendol bikinan saya, Pak. Dan ini sebagai pembuktian tahun. Tuh, yang di sana belum pada tahu daun cincau kayak mana, pasti belum pada tahu. Cuma saya doang yang tahu. Tuh, daun cincau tuh kayak gini. Kayak gitu. Itu bisa jadi duit, Pak. Mana? Itu. Ya ini apalagi modal kecil untung besar yang ini. Nah, itu. Ngomong-ngomong daun dari mana ini? Metik sendiri atau tinggal kebun sendiri? Nyolong. Bukan nyolong ya, Bang ya. Ini mah kita beli, Bang. Kita beli. Ini dapat beli. Kalau satu kantong gini 50.000. Ini untuk jadi 4 ember. 4 ember. Nah, 4 bisa ember. Jadi duitnya berapa itu dari 50.000? Dari 50.000 itu kalau 4 ember yang 4 ember, yang 1 embernya itu bisa menghasilkan uang kalau habis ini ya 1.200.000 kali 4 aja. 1.400.000 kali 4. 1.200.000, Bang. 1.200.000 kali 4. Dari 50.000 itu. Iya, ini dari cincaunya aja. Itu doang ya. Enggak tanya, Bang, kok rumahnya kayak gini-gini aja gitu orang mah ngomongnya. Abang mah. Pas sampai sana gimana, Pak? Ini sampai mendidih dan sampai ngolak-ngolak dengan sampai air dingin, apalagi air setengah matang. Nanti kalau airnya ini nggak matang mendidih ngolak-ngolak, nanti kita bisa anyang-anyang. Anyang-anyang apa itu, Pak? Kencingnya sakit. Ya, bisa anyang-anyangan nanti kalau setengah matang. Makanya harus mendidih dan di tepung tapiokanya juga nanti hasilnya dan tekstur itu bisa bagus. Siapa ya? Bagus. Ini mah dagang lagi ini mah untung doang, Bang. Kalau pengen tahu mah, cuma mau nggak bikinnya capek gitu doang. Tuh, ini mah biar abang banyak yang nonton loh. Biasanya pakai sarung tangan tuh. Biar abang banyak, biar pada ke saya gitu loh komennya, ya kan? Ada tuh sarung tangan. Biarin biar agak kebalikin. Gitu, Bang. Sini mah. Ini mah video bagus semua, Pak.